Bawang Ngeri Episode 42. Hantu Seram dari Tiga Tanah yang Terkutuk. Cerita Pertama. Perigi berbisik. Prolo. Di tengah-tengah kejiranan mahim yang sibuk di Mumbai terletak Desa Uzat tempat yang dipenuhi bisikan dan bayang-bayang. Chow itu tidak biasa pada siang hari. Peninggalan masa lalu yang runtuh di mana kehidupan sentiasa sibuk walaupun reput. Tetapi pada waktu malam ia berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih jahat. Koridornya yang sempit dan sudut bercahaya malap bergema dengan rungutan lembut yang tidak diketahui. Di tengah-tengah kisah gelap ini adalah perigi lama, peninggalan yang dilupakan yang menyimpan lebih daripada sekedar air, ia menyimpan rahasia yang telah disimpan selama beberapa dekad, rahasia yang tiada siapa berani bercakap, kecuali dalam nada yang terdiam. Bab 1. Permulaan Akhir Musim tengkujuh baru sahaja bermula, memasahi bandar dalam hujan lebat yang tidak henti-henti. Penduduk deso Zatval tergesa-gesa melalui lorong sempit, kaki mereka terpercik dalam lopak berlumpur ketika mereka pulang ke rumah. Bau tanah basah bercampur haruman kemenyan dan rempah ratus, mencipta aroma memabukkan yang berlegar di udara. Di salah satu daripada banyak apartmen sempit di caul itu, seorang lelaki muda bernama Anil duduk di tepi tingkap, merenung hujan dia baru-baru ini berpindah ke Chow, menetap di sebuah bilik kecil yang lembab di tingkat tiga. Anil adalah seorang artis, tertarik dengan tenaga bandar yang huru-hara, tetapi dia cepat bosan dengan suasana Chow yang menindas. Bunyi bising yang berterusan, keadaan hidup yang sempit, dan kesunyian yang menyeramkan yang menyelubungi tempat itu pada waktu malam telah mula menjejaskannya. Semasa dia duduk di sana, termenung, dia perasan sesuatu yang aneh. Melalui helayan hujan, dia dapat melihat sosok yang berdiri di tepi perigi tua di halaman rumah. Sosok itu diselubungi kegelapan, tetapi dia dapat melihat garis samar seorang wanita. Rambutnya yang panjang terjuntai lemas di sekeliling wajahnya. Dia berdiri diam, merenung ke dalam perigi seolah-olah mencari sesuatu. Anil merasakan kesejukan menjalar di tulang belakangnya. Dia telah mendengar cerita tentang perigi itu. Bagaimana seorang wanita telah jatuh ke dalamnya bertahun-tahun lalu dan lemas. Perigi itu telah ditinggalkan sejak itu, dibiarkan reput dan reput, tetapi cerita itu tidak berakhir di situ. Kata orang, roh wanita itu masih berlegar, terperangkap dalam perigi, menunggu seseorang membebaskannya. Dia menggelengkan kepalanya, cuba menepis pikiran itu. Itu hanya cerita tahyul bodoh yang bertujuan untuk menakutkan kanak-kanak. Tetapi ketika dia memerhatikan figura di tepi perigi itu, dia tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih padanya, sesuatu yang gelap dan berpintal yang mengintai di bawah permukaan. Bab 2. Keturunan Keesokan harinya, Anil tidak berhenti memikirkan sosok di tepi perigi itu. Dia bertanya sekeliling, tetapi penduduk Chol itu terdiam, Buka mereka menjadi pucat apabila menyebut perigi itu. Sebaik-baiknya, jangan bercakap tentang perkara seperti itu. Seorang wanita tua memberi amaran kepadanya, suaranya bergetar ketakutan. Sesetengah perkara lebih baik dibiarkan sahaja, tetapi anil tidak dapat melepaskannya. Dia tertarik kepada perigi, kepada misteri yang mengelilinginya. Malam itu, selepas semua orang tidur, dia turun ke halaman rumah. Hujan telah berhenti. Meninggalkan udara tebal dan lembab, telaga itu menjulang di hadapannya. Batu-batunya licin dengan lumut dan usia. Ketika dia menghampiri, dia merasakan sensasi aneh, dicucuk di belakang lehernya, seolah-olah dia diperhatikan. Dia melihat sekeliling, tetapi halaman rumah itu kosong. Satu-satunya bunyi dentuman guruh yang jauh. Anil menarik nafas panjang dan mengintai di tepi perigi kegelapan di bawah tidak dapat ditembusi, kekosongan menguap yang seolah-olah meregang selama-lamanya. Tiba-tiba, dia mendengar bisikan, lembut dan tidak jelas, seperti gemerisik daun ditiup angin. Ia datang dari perigi. Jantung Anil berdegup kencang apabila dia mendekat, coba memahami kata-kata itu. Tetapi bisikan itu semakin kuat, lebih mendesak, sehingga hanya itu yang dapat didengarinya ia bukan hanya satu suara, ia banyak. Paduan suara bisikan yang seakan-akan bangkit dari kedalaman perigi, berputar di sekelilingnya seperti ribut. Dia tersadung ke belakang, nafasnya tercungap-cungap. Bisikan itu mengikutinya, bergema di telinganya, memenuhi pikirannya dengan rasa takut. Dia tahu bahwa kisah-kisah itu adalah benar perigi itu dikutuk, dihantui oleh roh wanita yang telah mati di sana. Dan kini, dia sedang mendekatinya, coba menariknya ke dalam kegelapan. Bab 3. Pembongkaran. Pada hari-hari berikutnya, Anel semakin taksub dengan perigi itu. Dia berhenti melukis, berhenti makan, berhenti tidur. Bisikan itu menghantuinya siang dan malam, suara mereka semakin kuat, semakin mendesak. Mereka bercakap tentang perkara yang dia tidak paham, perkara yang memenuhi dia dengan ketakutan yang menjalar penduduk Chol mula perasan perubahan pada dirinya. Dia menjadi bayang-bayang dirinya dahulu, matanya kosong dan cekung, kulitnya pucat dan lembab. Dia akan menghabiskan berjam-jam merenung keluar tingkap, pandangannya tertumpu pada perigi di bawah. Ada yang mengatakan dia hilang akal, ada juga yang mengatakan dia dirasuk roh wanita di dalam perigi itu. Pada suatu malam, tidak dapat menahannya lagi, Anel memutuskan untuk berhadapan dengan puncak azabnya. Dia turun ke halaman, udara tebal dengan bau busuk. Perigi itu berdiri di hadapannya, rahang gelap ternganga yang seolah-olah mengajaknya lebih dekat. Apabila dia menghampiri, bisikan itu semakin kuat, semakin gelisah. Mereka bercakap tentang kematian, keputusasaan, perkara-perkara yang tidak mempunyai tempat di dunia orang yang hidup. Tetapi Anil berada di luar ketakutan. Sekarang dia dimakan oleh keperluan terdesak untuk mengetahui, untuk memahami kegelapan yang terletak di tengah-tengah perigi. Dia menghulurkan tangan dan menyentuh tepi perigi, batu yang sejuk dan licin di bawah jarinya. Bisikan itu naik ke tahap demam, hirup pikuk suara yang kelihatan mengelilinginya, menyelubunginya dalam pelukan yang menyesakkan, dan kemudian tanpa amaran, tanah bergegar di bawahnya dan dia jatuh, jatuh ke dalam kegelapan. Epilog: Malam Tanpa Kesudahan. Anil tidak pernah dilihat lagi. Penduduk Desa Uzakhal berbisik bahwa dia telah dituntut oleh roh di dalam perigi, diseret ke dalam lubuk di mana dia telah menunggu sekian lama. Perigi itu ditutup tidak lama kemudian. Pintu masuk ditutup dengan kepingan batu yang berat, tetapi bisikan itu berterusan, bergema melalui koridor sempit chol. Peringatan berterusan kegelapan yang terletak di bawah permukaan, dan pada waktu malam, apabila angin bertiup tepat, Anda masih dapat mendengarnya. Bisikan perigi memanggil sesiapa sahaja yang akan mendengar, memikat mereka lebih dekat ke tepi, lebih dekat kepada kegelapan, karena roh wanita di dalam perigi itu tidak puas dengan hanya satu jiwa. Dia lapar untuk lebih, sentiasa lapar, sentiasa menunggu. Penduduk desa Uzatwal belajar untuk hidup dengan bisikan untuk mengabaikan mereka sebaik mungkin, tetapi ketakutan itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia berlarutan dalam bayang-bayang, dalam keheningan malam, peringatan berterusan bahwa beberapa perkara lebih baik dibiarkan terkubur, dilupakan, tetapi dalam kegelapan perigi tiada apa yang benar-benar dilupakan, maka bisikan itu berterusan menunggu jiwa seterusnya mengembara terlalu dekat, mendengar, jatuh. Kisah Anil dan Perigi menjadi sebahagian daripada sejarah gelap caol, sebuah kisah yang dibisikkan di tengah malam untuk menakutkan kanak-kanak. Tetapi bagi mereka yang mengetahui kebenaran, yang telah mendengar bisikan, itu adalah amaran. Karena di desa Uzathol, masa lalu tidak pernah benar-benar mati, ia terus hidup, bersembunyi dalam bayang-bayang, Menunggu mangsa yang tidak diduga, seterusnya tamat, perigi berbisik. Kisah kedua, laknat lembayung prolo di sebuah perkampungan terpencil di Rusia, di mana musim sejuk panjang dan malam membentang tanpa henti, wujud legenda menyeramkan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Ia adalah kisah yang dibisikkan oleh cahaya api, kisah yang menggigilkan tulang belakang mereka yang berani mendengar. Legenda itu bercakap tentang apartemen terkutuk tempat terkutuk di mana kematian itu sendiri dikatakan tinggal, bersembunyi di dalam dinding, menunggu saat yang sesuai untuk menyerang. Ini adalah kisah Crimson Curse, kisah sebuah keluarga yang berpindah ke rumah baru, hanya untuk mendapati diri mereka terperangkap oleh kuasa jahat, entiti yang tinggal di dalam dinding kediaman baru mereka. Sumpahan itu menjelma sebagai noda merah di dinding, tanda yang akan menjadi lebih cerah dengan setiap kehidupan yang didakwanya sehingga tiada siapa yang tinggal untuk menceritakan kisah itu. Bab 1. Permulaan Baru Keluarga Ivanov telah mencari tempat tinggal baru, permulaan yang baru selepas bertahun-tahun kesusahan. Apabila mereka menemui apartemen di kampung, ia kelihatan sempurna, rumah yang selesa dan mampu milik dengan ruang yang cukup untuk keluarga kecil mereka. Ia adalah sebuah bangunan lama, dengan lantai berderit dan tingkap berangin, tetapi ia mempunyai ciri, dan mereka cepat jatuh cinta dengannya. Semasa mereka mengemas barang-barang mereka, mereka ternampak sesuatu yang aneh: noda merah samar di dinding ruang tamu. Ia kecil, hampir tidak ketara, dan pada mulanya mereka tidak mempedulikannya. Mereka menganggap ia hanya tanda yang ditinggalkan oleh penyewa terdahulu, tidak lebih. Tetapi apabila hari-hari berlalu, noda itu seolah-olah tumbuh. Semakin dalam warnanya, merebak seperti setitik dakwat pada perkamen. Mereka coba menggosoknya, menggunakan setiap pembersih yang mereka temui, tetapi noda itu enggan berganjak. Karena kecewa, mereka memutuskan untuk menutupnya dengan kertas dinding, dengan harapan dapat menyembunyikan celah yang tidak sedap dipandang. Malam itu, ketika mereka menetap di rumah baru mereka, rasa kurang senang mula menyelinap ke dalam hati mereka perkampungan itu sunyi sepi, satu-satunya bunyi deru angin di luar. Ivanov berpelukan bersama-sama, coba menghilangkan perasaan itu. Tetapi kesunyian seolah-olah menekan mereka, berat dan menindas. Bab 2, Malam Pertama Malam pertama di apartemen baru itu resah. Angin di luar menghempas tingkap, dan bunyi berderit aneh bergema di seluruh bangunan lama. Tetapi bukan angin atau bunyi berderit yang membuatkan keluarga itu terjaga, ia adalah sesuatu yang lain, sesuatu yang jauh lebih jahat. Di tengah malam, ketika keluarga tidur, noda merah mula bersinar samar-samar, berdenyut seperti degupan jantung. Udara di dalam bilik itu menjadi tebal, dipenuhi dengan tenaga yang tidak kelihatan, dan kemudian dari dalam noda, sebuah tangan mula muncul. Tangan hantu, merah jambu yang berkilauan dalam kegelapan tangan itu melayang senyap di dalam bilik, jari jemarinya dihulur seperti mencari sesuatu. Ia berlegar di atas bapak, Mikhail, seketika, kemudian tanpa amaran, ia menerjang, melilitkan jari-jarinya yang sejuk di sekitar kerongkongnya. Mata Mikhail terbuka, nafasnya tersekat di kerongkong apabila dia cuba menjerit, tetapi tiada bunyi yang keluar. Dia meronta-ronta dengan liar, tangannya mencakar udara, tetapi genggaman tangan itu tidak mengalah. dalam beberapa saat ia telah berakhir. badan Mikhail menjadi lemas, matanya yang tidak bermaya merenung siling, wajahnya dipintal dalam jeritan senyap yang terakhir. tangan itu melepaskan genggamannya dan memudar kembali ke noda di dinding, meninggalkan kesunyian maut. Bab 3. Pembongkaran. Keesokan paginya, keluarga Ivanov terkejut. Mikhail sudah mati. Badannya sejuk, dan kaku di atas katil. Pihak berkuasa telah dipanggil, tetapi mereka tidak dapat mencari penjelasan untuk kematiannya. Seolah-olah hidupnya telah dimatikan begitu sahaja, tidak meninggalkan kesan apa yang telah berlaku, tetapi keluarga lebih tahu. Mereka telah melihat noda itu menjadi lebih gelap, lebih jelas, dan mereka telah merasakan kehadiran jahat yang berlarutan di dalam bilik itu. Ketakutan mula menguasai mereka. Dan mereka menyadari bahwa mereka tidak bersendirian di apartemen itu, bahwa sesuatu yang jahat sedang bersama mereka, bersembunyi di dinding. Malam itu, noda itu berdenyut lagi, dan tangan itu kembali. Kali ini, ia mendakwa ibu, Elena, jari-jarinya mengetatkan sekitar kerongkongnya sehingga nafasnya hilang. Kanak-kanak itu kini ketakutan melampaui kepercayaan, mengurung diri di dalam bilik mereka, enggan tidur. Mata mereka terpaku pada dinding di mana noda itu kelihatan bersinar dengan cahaya yang tidak suci. Mereka dapat mendengar tangan itu bergerak melalui apartemen, bunyi gemerisik kain lembut ketika ia melalui dinding, mencari mangsa seterusnya. Tetapi malam berlalu tanpa sebarang kejadian, dan ketika fajar menyingsing, tangan itu berundur, meninggalkan kanak-kanak bergegar tetapi hidup. Terdesak dan ketakutan, mereka meminta bantuan daripada orang tua kampung. Ia memberitahu mereka tentang kutukan itu, kisah kelam tentang semangat pendendam yang telah diikat ke apartemen lama dahulu, roh yang tidak akan berehat sehingga ia telah meragut nyawa semua orang. Yang tinggal di sana, bab 4, pendirian akhir, mengetahui bahwa mereka tidak boleh tinggal di apartemen, kanak-kanak membuat rancangan untuk pergi, tetapi kutukan telah berlaku, dan ia tidak akan membiarkan mereka pergi dengan begitu mudah. Ketika malam tiba sekali lagi, noda itu semakin cerah dan tangan itu kembali, lebih berazam daripada sebelumnya untuk menyelesaikan kerjanya. Kanak-kanak itu berkerumun di sudut bilik, berpegangan tangan dalam ketakutan apabila tangan itu muncul dari dinding. Ia bergerak perlahan kali ini, dengan sengaja, seolah-olah menikmati saat itu. Udara berderak dengan tenaga dan kanak-kanak dapat merasakan kehadiran roh Kemarahan dan kebenciannya memenuhi ruangan itu. Baru sahaja tangan itu hendak memukul, pintu terbuka, dan seorang lelaki tua memasuki bilik itu. Dia adalah seorang pembesar kampung, seorang yang pernah berurusan dengan alam gaib sebelum ini. Dia membawa bersamanya sebuah azimat. Azimat kuno yang dikatakan mempunyai kuasa untuk menghalau roh jahat. Dengan teriakan, dia memegang jimat itu ke tangan dan cahaya yang menyilaukan memenuhi bilik itu. Tangan itu berundur, bentuknya berkelip-kelip seperti nyala api yang sedang mati. Noda di dinding mula mengecut, warnanya pudar, sehingga ia tidak lebih daripada kesan samar. Hampir tidak kelihatan dalam cahaya yang malap. Tangan itu mengeluarkan raungan kepedian terakhir sebelum menghilang ke dinding, meninggalkan bilik dalam kesunyian. Kutukan telah dicabut, semangat dibuang akhirnya. Epilog gema yang menghantui. Kanak-kanak Ivanov terselamat, tetapi mereka selamanya berubah oleh kengerian yang mereka saksikan. Mereka meninggalkan kampung, tidak pernah kembali, dan apartemen itu ditinggalkan, dibiarkan reput dan reput. Tetapi legenda Crimson Curse masih hidup. Di kampung, mereka masih bercakap tentang noda merah, tangan yang muncul dari dinding, mencari yang hidup. Dan ada yang mengatakan bahwa, pada malam-malam tertentu, apabila angin melolong melalui bilik kosong, Anda masih boleh mendengar gema tangan, masih mencari, masih lapar. Karena dalam kegelapan, dalam kesunyian malam, beberapa kutukan tidak pernah benar-benar mati mereka hanya menunggu. Menunggu masa mereka sehingga jiwa yang tidak berhati-hati seterusnya berani melintasi laluan mereka. Tamat, Laknat Lembayung. Cerita ketiga, Kedalaman Yang Senyap, Prolog di perkampungan pantai yang tenang Korea, di mana laut membisikkan rahasia purba kepada mereka yang berani mendengar, terdapat legenda yang menyejukkan tulang belakang bahkan jiwa yang paling berani. Penduduk kampung bercakap dalam nada senyap tentang Mulguishin, hantu orang yang lemas, ditakdirkan untuk menghantui perairan yang meragut nyawa mereka. Roh-roh ini, dikatakan, selama-lamanya mencari teman dalam kesendirian abadi mereka, mengheret yang tidak berhati-hati ke kubur yang berair. Ini adalah kisah tentang roh seperti itu, yang kisah kesedihan dan dendamnya telah diwarisi turun-temurun, peringatan yang menyeramkan tentang bahaya yang mengintai di lubuk hati. Bab 1. Kampung Lemas Kampung Haibang yang terletak di pantai Pulau Jeju, tempat di mana laut adalah kedua-dua pemberi kehidupan dan pengambil jiwa. Penduduk kampung bergantung kepada lautan untuk mata pencarian mereka. Tetapi mereka juga tahu menghormati kuasanya. Mereka menceritakan kisah Mulgwi Shin, memberi amaran kepada anak-anak mereka supaya tidak mendekati air pada waktu malam. Dikatakan dahulu kala, seorang wanita muda bernama Soyeon tinggal di kampung itu. Dia terkenal dengan kecantikan dan kebaikannya. Tetapi hidupnya diwarnai dengan tragedi. Pada suatu malam yang ribut, tunang Soyeon, seorang nelayan, hilang di laut. Dalam kesedihan, dia mengembara di pantai mencari sebarang tanda dia. Hari berganti minggu, tetapi tiada kesan tubuhnya. Tidak dapat menahan kesakitan, Soyon melemparkan dirinya ke lautan, berharap dapat menyertai kekasihnya dalam kematian. Tetapi laut nampaknya tidak begitu belas kasihan. Tubuhnya tidak pernah pulih dan tidak lama kemudian, perkara aneh mula berlaku di kampung. Nelayan bercakap tentang melihat sosok pucat di dalam air. Rambutnya yang panjang mengalir seperti rumpai laut. Matanya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Bab 2, Mangsa Pertama Tahun berlalu, dan kisah Soyeon menjadi kisah peringatan, cerita hantu untuk menakutkan kanak-kanak. Tetapi Mul Guishin bukanlah cerita semata-mata. Ia sangat nyata, dan hanya menunggu masa sebelum ia menyerang lagi. Pada suatu petang musim panas, sekumpulan remaja memutuskan untuk berenang di laut di bawah cahaya bulan purnama. Antaranya ialah Jihun, seorang budak lelaki yang terkenal dengan semangat pengembaraannya. Tanpa menghiraukan amaran orang tua kampung, dia berenang lebih jauh ke dalam air sambil ketawa sambil rakan-rakannya memanggilnya untuk kembali. Semasa Jihun berenang, dia merasakan sesuatu menyapu kakinya. Pada mulanya, dia menganggap itu hanya rumpai laut, tetapi kemudian dia merasakannya semula lebih kuat. Kali ini, dia menunduk dan hatinya beku. Tangan pucat, sejuk, dan lembab melilit pergelangan kakinya, menariknya ke bawah. Dia meronta, menendang, dan meronta-ronta, tetapi genggaman tangan itu tidak mengalah. Panik berlaku apabila dia diseret ke bawah air. Rakan-rakannya mendengar jeritannya bergegas membantu, tetapi apabila mereka sampai kepadanya, sudah terlambat. Mayat Jihun tidak pernah ditemui, dan penduduk kampung tahu Mulguishin telah menuntut seorang lagi mangsa. Bab 3. Ketakutan yang meningkat Kematian Jihun telah menimbulkan kejutan di seluruh kampung. Orang tua-tua bercakap tentang sumpahan, Bagaimana Roh Soyon tidak akan tenang sehingga dia telah mengambil jiwa yang cukup untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh cintanya yang hilang. Penduduk kampung menjadi berhati-hati dengan laut, mengelaknya apabila mereka boleh. Tetapi Mougushin tidak terikat oleh lautan sahaja, ia boleh muncul di mana-mana badan air, dari sungai ke tasik dan juga di dalam tab mandi mangsa yang tidak disyaki. Tidak lama kemudian, lebih ramai orang mula hilang. Seorang nelayan, seorang wanita tua, seorang anak kecil, semuanya telah diambil oleh muhru. Setiap kali air adalah tempat terakhir mereka dilihat, perkampungan itu dicengkam ketakutan. Malah, ada yang meninggalkan rumah mereka dengan harapan dapat melepaskan diri daripada kutukan itu. Tetapi jangkauan muhru adalah jauh, dan tiada siapa yang selamat. Dikatakan bahwa pada malam ribut. Apabila angin bertiup dan ombak menghempas pantai, Anda boleh mendengar tangisan sedih Soyon dibawa oleh angin, bunyi yang menggetarkan tulang belakang semua yang mendengarnya. Bab 4. Konfrontasi terakhir. Penduduk kampung tahu mereka perlu bertindak sebelum Mobuishin meragut lebih banyak nyawa. Mereka menoleh ke arah bomoh itu, seorang wanita tua yang tinggal di kampung itu sejak dahulu lagi. Dia terkenal dengan pengetahuannya tentang alam gaib dan penduduk kampung berharap dia dapat menamatkan kutukan itu. Bomoh itu menyediakan upacara untuk menyedapkan semangat Soeon. Ia adalah tugas yang berbahaya, karena Mo Guishin didorong oleh kemarahan dan kesedihan, emosi yang tidak mudah ditenangkan. Pada malam upacara itu, penduduk kampung berkumpul di pantai, muka mereka pucat ketakutan. Bomoh itu melaungkan doa purba, suaranya meninggi di atas bunyi ombak. Dia memanggil Soyeon, memohon dia untuk mencari ketenangan dan melepaskan kemarahannya. Untuk seketika, Laut Sunyi dan nampaknya ritual itu berjaya, tetapi kemudian dari kedalaman lautan, bentuk hantu Soyeon muncul. Matanya dipenuhi dengan cahaya yang tidak wajar, rambutnya mengalir seperti sulur gelap di sekelilingnya. Penduduk kampung tercungap-cungap ketakutan ketika dia mendekati bomoh itu. Ekspresinya bercampur sedih dan marah. Bomoh itu menahan pendiriannya, terus melaungkan, tetapi Mul Guishin tidak bergoyang. Dengan jeritan yang menembusi malam itu, Soyeon menghulurkan tangan. Tangannya yang panjang dihulurkan secara luar biasa, dan menangkap bomoh itu, menariknya ke dalam air. Penduduk kampung melihat dengan ngeri apabila kedua-duanya hilang di bawah ombak, air berkocak dengan kuat sebelum akhirnya tenang. Epilog Abadi, kampung Haebang tidak pernah sama selepas malam itu. Pengorbanan Bomoh itu nampaknya telah menenangkan Mulguishin dan tiada lagi kematian berlaku. Tetapi orang kampung tahu sumpahan itu belum dihapuskan sepenuhnya. Laut masih berhantu dan pada malam-malam tertentu, ketika bulan penuh dan angin masih tenang, mereka dapat melihat sosok pucat berdiri di pantai, memerhati, menunggu. Legenda Mulguishin terus diceritakan kisah cinta, kehilangan, dan cengkaman masa lalu yang tidak berbelah bahagi. Penduduk kampung tahu bahwa selagi laut wujud, begitu juga Mulguishin, selama-lamanya mencari mereka yang berani meneroka terlalu dekat dengan tepi air. Karena di kedalaman lautan, di mana cahaya tidak pernah sampai, roh-roh yang lemas menunggu, tangan mereka dihulurkan, bersedia untuk menarik yang hidup ke dalam pelukan dingin mereka. Tamat, kedalaman yang senyap. tamat. Terima kasih kerana menonton podcast kami. Jika anda menikmati penerukaan hantu, makhluk mitos dan legenda bandar kami, sila kongsi dengan rakan anda. Jangan lupa subscribe untuk lebih banyak episod mendebarkan. Sehingga masa akan datang, pendengar yang dikasihi.